Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Saza? Alhamdulillah. Okey, hari ini untuk kelas hadis pada hari ini, kita akan ulang kaji dulu hadis-hadis yang kita dah belajar sebelum kita cuti sekolah. Sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa insyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadis pertama, hadis pasal kasih sayang. Ingat lagi tak? Man la yarham wa la yurham. Man la yarham wa la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Okay, hadis yang kedua, hadis pasal sedekah. Al-yadul ulya khairum min al-yadus sufla. Al-yadul ulya khairum min al-yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis pasal sedekah. Hadis yang ketiga, hadis pasal sebaik-baik manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Ingat lagi? Okey. Terusnya, hadis yang keempat, hadis pasal redha ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ingat lagi? Okey. Hadis yang terakhir kita belajar sebelum cuti sekolah. Hadis pasal sebarkan salam. Aqsamu salam bainakum tahabbu. Aqsamu salam bainakum tahabbu. Sebarkan salam antara kalian untuk semarakkan kasih sayang. Sebarkan salam antara kalian untuk semarakkan kasih sayang. Okey, ada lima hadis yang kita dah belajar sebelum cuti sekolah. Saya harap semua masih ingat lagi. Kalau tak ingat, rajin-rajinlah ulang balik, baca banyak kali hadis yang kita dah belajar. Buka sekolah nanti, susahkan tanya seorang-seorang. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.